Respon Istana Negara soal gugatan Habib Rizieq terhadap Presiden Joko Widodo. Saudara Habib Rizieq Shihab bersama dengan sejumlah warga mengajukan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo. Gugatan tersebut diantaranya adalah bahwa Presiden Jokowi diharuskan membayar ganti kerugian materiil sebesar 5 triliunan rupiah untuk disetorkan kepada kas negara. Menanggapi gugatan itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan gugatan ke pengadilan merupakan hak dari setiap warga. Namun ia juga mengingatkan agar gugatan diajukan dengan serius dan juga bertanggung jawab. Karena menurut Dini, pemerintahan Jokowi selama 10 tahun tidak lepas dari kelebihan dan juga kekurangan. Hingga ia pun menyerahkan penilaian akhirnya kepada masyarakat saja. Kemudian terkait gugatan tersebut, Dini pun mengatakan pihak istana akan menunggu lebih lanjut proses yang ada di pengadilan.